Hello guys, welcome to Rumble Zone. Ya, jadi gimana kabar kalian? Ya, semoga baik-baik aja ya. Dan ya, jadi di video kali ini gue bakal ngebahas tentang cara menyembuhkan villager yang telah menjadi zombie dan juga cara mengembangbiakan villager. Nah, dan ya, tanpa basa-basi langsung aja kita mulai membahasnya. Abandoned Village atau desa yang ditinggalkan. Nah, di desa ini dipenuhi dengan zombie villager dan semua bangunan di desa tersebut dipenuhi bebatuan yang berlumut, jaring laba-laba, dan kaca yang kotor. Nah, di desa ini juga terdapat kucing liar dan fasilitas bangunan yang terbengkalai. Nah, tapi kita bisa merubah Abandoned Village menjadi Good Village, dan diusahakan kita harus melindungi atau menjaga zombie villager agar tidak mati. Nah, kenapa kita harus menjaga zombie villager? Karena zombie villager bisa kita sembuhkan. Nah, seperti ini caranya. Nah, cara menyembuhkan villager yang telah menjadi zombie. Nah, caranya yaitu kalian harus mempunyai Potion of Weakness sama Golden Apple. Nah, cara membuat Potion of Weakness yaitu bahan-bahannya yang pertama Fermented Spider Eye. Nah, cara membuat Fermented Spider Eye yaitu kalian harus mempunyai Spider Eye. Nah, cara mendapatkan Spider Eye itu kita dapat dari laba-laba. Lalu yang kedua yaitu mushroom. Nah, mushroom yang coklat. Dan yang ketiga yaitu sugar. Nah, kita ambil ya. Lalu bahan yang kedua yaitu water bottle. Ini kan masih kosong ya, kita isi ntar ya. Dan yang ketiga yaitu redstone. Nah, redstone ini untuk memperpanjang durasi potion. Nah, kita ambil. Dan yang keempat ini yaitu gunpowder untuk kita ubah jadi splash. Nah, kita kan potionnya untuk ke arah ke zombie villager ya. Nah, kita ubah jadi splash. Dan yang terakhir ini yaitu blaze powder. Nah, ini untuk bahan bakar brewing stand. Nah, kita bikin sini ya. Dan taruh aja fermented spider-nya di sini. Dan oh ya, kita isi dulu ya airnya. Aduh, kosong lagi. Ya ampun, ya ampun. Nah, ini ada air. Oke, udah keisi ya. Lalu kita buat di brewing stand-nya. Taruh, kita tunggu ya. Nah, jadi Potion of Weakness ini masih 1 menit 30 detik ya. Nah, cara untuk memperpanjang durasinya yaitu kita harus mempunyai redstone. Nah, kita tunggu ya. Nah, durasinya makin panjang tuh, 4 menit. Nah, lalu kita ubah jadi splash ya, pakai gunpowder. Oke. Nah, jadi splash. Nah, sip. Lalu bahan yang kedua yaitu golden apple. Nah, cara membuat golden apple yaitu kita harus mempunyai apple sama gold ingot. Nah, cara membuatnya itu nah, ini cara membuatnya. Kita harus mempunyai 8 gold ingot. Ini kita masih 5 ya. Bentar ya, gue lupa. Oke, udah. Di sini kita ambil aja 64 ya. Biar gak ribet. Oke, cara membuatnya yaitu kita harus mempunyai 8 gold ingot sama 1 apel. Nah, jadi deh golden apple. Nah, kita bikin sesuai yang kita perlu ya. Gue bikin 3 aja deh. Oke, sip. Udah jadi. Nah, sekarang kita tes ya ke zombie villager ya. Oke, sekarang kita lempar ke zombie villager ini. Dan yang pertama yaitu kita lempar Potion of Weakness ya. Kita lempar. Sip. Dan yang kedua kita kasih golden apple. Nah, disini kan ada tulisan ya, cure ya. Cure itu adalah penyembuhan artinya. Oke, kita cure ya. Nah, kita tunggu berapa lama dia berubah jadi villager ya.
Ayo, kita tunggu ya. Oke, nah segitu guys. Lumayan lama banget ya. Gue sampai lama nunggunya. Oke, jadi segitu waktunya. Dan ya kita sekarang menyembuhkan zombie yang lain juga ya. Kita lempar, lalu kita kasih golden apple. Nah, seperti itu cara menyembuhkan zombie villager. Nah, kalau kalian menemukan village atau desa, nah terus villager cuma sedikit doang, nah tenang aja, kita bisa mengembangkan villager. Nah, dengan cara kita harus mempertemukan dua villager. Nah, cara yang gampang yaitu cara gampang biar bisa mempertemukan dua villager itu kalian tinggal pencet aja bell di sini dan cari rumah yang dihuni dua villager ya. Nah, ini ada dua. Oke, kita beberapa hancurin dan kita harus tutupin pintunya. Ya ampun ya. Ya. Baru dibilang ya kabur malah ya ampun. Oke, kita ulang lagi ya. Nah, seperti itu guys. Jadi kita harus buru-buru tutup pintunya. Nah, seperti itu tutup pintunya. Udah dua villager ya. Oke, sip. Tutup. Nah, tutup lagi. Nah, habis itu kalian tinggal hancurin aja sini, hancurin. 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 Aduh. Hancurin. 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 Nah, habis itu hancurin ini. Sama ini. Sama yang ini. Nah, habis itu kalian tinggal pasang aja kasurnya. Oh iya, dalam proses pengembangbiakan kita membutuhkan kasur ya. Nah, kasur ini minimal tuh 3 kasur. Nah, kenapa harus 3 kasur? Karena 2 buat orang tuanya dan satu lagi buat anaknya. Nah, anaknya kita bebas nih mau 5 atau 3 atau 4. Itu setelah kita. Nah, di sini gue pengen 5 deh. Jadi 1, 2 buat orang tuanya, 1 buat anaknya. Satu ini buat anaknya. Oke, segini aja deh. Ada dua doang deh, nggak apa. Terus kita kasih makanan. Nah, makanan kesukaan villager itu ada 4 kalau nggak salah. Yang pertama itu 3 roti dan 12 wortel. Nah, 12 wortel, 12 kentang dan 12 bit. Nah, itu buat sayuran itu 12, sedangkan roti itu cuma 3 doang. Nah, habis itu kalian tinggal kasih aja. Bentar gue ubah di mode survival ya. Oke, ada 12 kentang ya. Dan sekarang kita kasih aja di sini ya. Siapa yang ngambil? Oke, dia ngambil dan kita tunggu aja prosesnya. 2000 years later. Bentar, kayaknya kita harus hancurin ini dulu deh. Oke, udah. Nah, lihat deh. Lihat nih. Atau nggak kita tambahin kasur biar emang anaknya banyak mungkin ya. Kita lihat. Nah, berhasil guys tuh. Nah, seperti itu guys tuh, dia bakal ngeluarin envelope tuh. Nah, langsung keluar baby villager. Nah, ini kalau kita kasih lagi dia bakal kayak gitu lagi guys. Nah, jadi 12 kentang itu satu anak. Jadi ya kalau misalnya 24 itu dua anak kayak gitu guys. Ini kita kasih lagi ya. Misalnya kita kasih 29 nih. Kita lihat lagi. Nah, terus dia bakal buat anak lagi guys. Nah.
Nah, kayak gitu. Nah, itu cara gampangnya. Kalau cara susahnya itu kita harus pakai perahu, guys. Nah, contoh seperti ini. Oke, kalau kalian tidak bisa menemukan dua villager di dalam rumah, kalian bisa menggunakan perahu ini. Jadi kita usahakan villager harus naik perahu ini, guys. Dan kayak gini, guys, mana ya? Kita harus cari villager ya. Misalnya ini nih. Nah, dia naik, udah naik, dan dia juga naik nih. Ayo naik, naik, naik. Naik, 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 naik. Naik. Nah, udah naik dan kita harus mempertemukan sama dia tuh. Nah, kayak gitu. Emang agak lama sih. Tuh ngapain sih naik? Oke, di sini aja ya, di sini aja. Nah, habis itu kita inin, kita keluar dan kita bolongin. Es. Oke, terus kita bawa villagernya. Ini ngapain naik, sumpah. Ya. Udah dinaikin, guys. Ya. Ya ampun, ini ngalangin. Oke, abis itu kita tinggal bawa ke sana ya. Abis itu kita tinggal bikin bolongan ya, yang gede. Nah, cukup segini aja. Ya, emang gak bagus sih, tapi ya lumayan lah. Abis itu kita tutupin yang bolong-bolongnya. Ini kita... Oke, bentar. Kita perahunya kita giniin dulu. Sip. Dilangin dulu. Ini juga. Aduh. Nah, sip. Abis itu... Kita kasih ini, kayu. Tuh langsung dia suka, guys. Tuh. Padahal belum dikasih apa-apa. Kenapa nih? Ya ampun. Ya udah. Tuh langsung suka, guys. Nah, kayak gitu, guys, cara susahnya. Tuh. Padahal belum dikasih apa-apa loh. Langsung suka lah. Kita siapin kasur dulu ya. Siapin kasur. Oke, sama lampunya. Biar terang dah. Mana anaknya lagi? Oke, lampunya. Oke. Terus kita kasih langsung ininya, makanannya, kentang. Kenapa gue milih kentang? Karena ya lebih cepat berhasil. Oke, kita kasih dan kita lihat. Nah, langsung lope-lope tuh. Nah, seperti itu cara susahnya. Jadi kita bisa menggunakan perahu untuk saling ketemuan. Nah, seperti itulah caranya ya. Ini ngebug kayaknya, guys. Soalnya tuh dia udah kayak gini tapi nggak ada anaknya, guys. Ntar kita lihat ya. Tuh. Kenapa ya? Kalau kalian tahu bisa komentar aja di kolom komentar, guys ya. Ini udah gua tungguin lama banget tapi dia nggak keluarin anak-anaknya, guys, tuh. Kenapa ya? Apa kasurnya kurang ya, kasurnya? Oke, cukup di sini deh. Nah, itu dia cara menyembuhkan villager yang telah menjadi zombie dan juga cara mengembangbiakan villager. Nah, kalau kalian suka,
Jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol like-nya guys ya. Dan oh ya, kalian bisa mampir IG gua namanya Rambezon. Dan ya itu kalau kalian pengen tahu keseharian gua dan kehidupan gua, bisa kalian lihat di IG gua Rambezon. Dan jangan lupa juga follow juga ya. Dan ya, thank you semuanya. Bye bye.